masih waktu kerja ya? Kayaknya gue dipecat sama Madam Preti. Banget sih. Dengar ya, kehadiran lu gua enggak pingin sama sekali di sini. Jadi lu mending pergi. Iya, sekarang belum sih, tapi kan enggak tahu nanti. Iya, sebentar. Hai, Shell. Riva? Mau masuk ke dalam? Gak usah. Boleh ngobrol sebentar. Di sini aja. Boleh, boleh, boleh. Yuk. Kenapa? Mau cerita apa? Oh iya, lo gak kerja? Jam segini bukannya. Masih waktu kerja ya? Kayaknya gue dipecat sama Madam Preti. Karena gue izin kemarin, Madam Preti gak ngizinin gue. Jadi, walaupun gue izin, Madam Preti bakal pecat gue. Madam Preti sih yang ngomong kayak gitu. Sorry ya, Pak. Gue gak tahu kalau lo dipecat. Tapi kalau emang lo butuh teman buat nyari kerjaan baru, kasih tau gue ya. Ntar kita cari bareng-bareng. Oh iya, lo kesini sama Farel? Atau sendiri atau gimana? Oh, gue udah putus ya sama Farel. Kok bisa? Lo bukannya pacarannya baru-baru aja ya? Maksudnya kenapa? Kok bisa putus? Aduh, sorry. Bukan kepo, maksudnya kalau emang lo gak mau cerita sekarang gak apa-apa kok. Iya, dia belum percaya sama gue. Dia masih nganggap kalau gue itu belum move on dari Aldino. Lo masih sayang banget ya sama Farel, Pak. Sampai nangis kayak gini. Gue bukan sedih karena Farel sih, tapi karena Rifki. Biasanya Rifki selalu ada buat gue kalau gue lagi hancur banget kayak gini. Dia yang selalu dengerin gue curhat. Dia yang selalu ngasih gue solusi. Pokoknya yang selalu ada buat gue ketika gue lagi butuh. Tapi kerasa banget sekarang. Sekarang beneran kehilangan dia. Gue jadi kita nangis jadinya. Gue tahu pasti jauh lebih sulit buat lo. Ya tapi kalau lo emang pengen cerita, lo bisa cerita semuanya ke gue kok. Gue bakal berusaha buat gantiin Rifki buat lo. Makasih banyak ya. Sama dong. Maaf,
jadi cengeng. Enggak apa-apa. Aduh. Kangen Rifki ya? Ada Rifa? Tante. Tante. Kok ngobrolnya di dalam? Enggak usah Tante. Enakan di luar. Lagian juga Rifa cuma sebentar kok. Cuma mau ngobrol sama Michelle. Oh gitu, aduh maaf ya ngeganggu. Yaudah selesaiin aja ngobrolnya biar Tante bikin minum ya. Makasih ya Tante. Iya. Nangis aja. Kalau mau nangis, nangis aja Fah, gak apa. Kita sebagai manusia emang harus nangis kadang. Buat ngeluarin semuanya, buat bikin hati jauh lebih tenang. Gak usah malu, aku juga pernah kok nangis. Gak ada salahnya nangis. Udah jam segini Neng Beb belum datang. Mungkin dia nggak datang perform malam ini. Aku cuma mau tahu rencana kamu setelah kamu tahu Aldino itu keponakannya Madam Preti. Apa kamu mau ngundurin diri dari kafe? Nggak tahu deh. Tapi intinya gue nggak perform dulu deh malam ini, Mike. Gue pengen istirahat sekalian. Gue pikirin apa rencana gue selanjutnya. Atau Neng Beb udah niat gak akan perform lagi di sini. Apapun keputusannya, gue cuma berharap Neng Beb baik-baik aja. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Untuk menemani malam spesial kalian, saya akan membawakan satu lagu. Untuk teman-teman yang tahu lagunya atau mungkin hafal, boleh ikut nyanyi bareng. Makasih banyak ya Tante. Shell, maaf ya ngerepotin, ganggu malam-malam. Enggak kok, Tante ngerasa gak keganggu sama sekali. Malah Tante seneng kalau temen-temennya El main ke rumah. Lain kali lo gak usah sungkan-sungkan kalau mau datang. Kalau mau datang aja. Cerita, kalau mau nangis gue bakal ada di sini. Ntar kita masak-masak bareng. Makan makanan ibu. Bener. Pasti bakal sering kesini. Lagian juga, sementara Rifki masih sakit, gue kesepian banget. Nggak ada teman ngobrol. Iya udah, kalau kamu pengen butuh teman ngobrol, kamu datang aja ke sini ya. Ya Tante, tapi lain kali nanti kalau mau ke sini lagi, Rifa pasti bakal telepon dulu. Takutnya kan Michelle mau perform di kafenya Madam Preti kan? Kalau buat itu, gue nggak bakal perform di kafe lagi, Fa. Gue tahu sih, Shell. Pasti ini tuh berat banget ya buat lo untuk menerima semuanya. Mayan. Dengan Mbak Rifa? Iya, Pak. Sebentar ya. Tante, Michelle, Rifa pamit ya. Iya, kamu hati-hati ya, Nak. Makasih ya, Tante. Iya, sama-sama. Balik ya. Baik. Makasih ya, Shell. Sama-sama dong. Hati-hati ya. Iya, Tante. Hati-hati ya, Pak, bawa motornya.